Nih udah selesai nih pemasangan fenom yang kita dalam mobil nih, lagi kohartan lagi di depan lagi mau setup nih. Oke, bisa cerita nih Om, setupnya apa aja Om? Nanti kita akan setup untuk head unitnya terlebih dahulu. Head unitnya kita akan buat flat, jadi secara tuning semuanya harus melalui prosesor. Jadi di head unit Asuka semua di set flat, nanti semua setup di Pandora ya Om ya? Ya betul. Kira-kira berapa lama nih Om? Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. 20 menitan ya paling lama. Ini ngecek apa? Pakai suara. Sound sweep. Sound sweep. Okay, sorry. Ini sebelumnya gua mesti nyalakan ini dulu. Kurang lebih di 15 menit. Iya. Yeah. Untuk gue burn in sistemnya dulu, karena kan produknya baru nih. Jadi gue akan burn in dulu 15 menit, jadi gue keluar dari mobil. Oh. Okay. Sistemnya tuh di burn in, jadi sistemnya di break in. Kasarnya supaya sistem ini, yang dari baru ini harus dibuat arus masuk ke dalamnya dulu. Jadi istilahnya kalau mesin kayak tuh, mobil itu kayak in dry. Jadi si head unit, Pandoranya, semua itu di soalnya di panasin dulu ya. Iya betul. Itu aja sih sebenarnya. Terus menit, lama juga ya. Guys, ternyata agak rumit nih, makanya butuh yang sudah ngerti nih, yang punya pengetahuan banyak nih, kerja kohartan. Ini pakai laptop. Ini buat cutting om ya? Buat semuanya Ini udah ada template om ya? Udah ada template CD gitu yang ikutin ya? Ini udah proses sekarang prosesnya adalah lebih ke frequency response. Jadi kita yang kita mainkan adalah pink noise, stereo pink noise. Setelah itu kita memakai handphone yang sudah dikalibrasi untuk bisa berfungsi sebagai real time analyzer di sini. Oke. Jadi prinsipalnya di sini ada real time analyzer simple yang sudah dikalibrasi dengan real-time analyzer pada umumnya, dan kita pakai sebagai alat untuk tuning frequency response di sini. Oke. Kita tidak membuat bagian daripada frekuensi tertentu masuk ke area speaker. Jadi saya cut di 68. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan tadi di awal, saya bisa cut dia itu kurang lebih di 63. Cuman karena ada sedikit rattle. Nah, rattle-nya itu saya nggak mau. Saya cut lebih tinggi supaya rattle-nya diminimize. Hilang enggak, tapi ada tidak mengganggu aja. Oke. Nah, setelah itu baru saya sambungkan dengan subwoofer di situ. Nah, subwoofer-nya ada di sini. Subwoofer-nya ada 65.
Jadi titik perpotongannya dari sini sangat dekat, baru dia bisa connect nyambung. Ya. Nah, dari crossover ini setelah diatur, kita ngatur sekalian dengan gain levelnya. Lalu kita mengatur terakhir itu di area equalizer. Nah guys, ini udah selesai setting nih. Venom Pandoranya udah di setup dari siang tadi jam berapa? Jam 11-an, sekarang jam 4:30. Udah kelar. Nah ini terakhir nih, Kartian, kalau buat yang mau upgrade audio nih, ada tips-tipsnya gak nih? Teman-teman gitu mau upgrade audio, apa nih, budget atau kualitas atau merek nih? Kalau saya sarankan adalah lebih ke budget dan kualitas. Jadi jangan berpikir terlalu besar ke merek. Tapi intinya adalah ada selera kita itu seperti apa, kita nyarinya seperti itu aja. Berarti disesuaikan dengan budget kita doang. Nabung ya, nabung dulu sekalian bagus yang bagus gitu ya. Boleh. Apa? Jadi nggak beli murah nanti nyesel gitu ya, Om. Ya, yang pasti itu adalah satu, instalasi harus bagus. Yang kedua itu adalah selera kita harus tercukupi, ya kan? Terus ya isi kantong lah, budget kita harus pas gitu. Nah, nanti kita tes juga di jalan nih, kita dengerin di jalan gimana. Boleh. Gitu guys. Oke, terima kasih nih. Thank you. Buat Audio Tones, nanti bisa di-upload di YouTube juga. Oke, thank you. Okay.